Bapak, nama saya Pak Daslim dari Sadang, Purwakarta. Memang saya sebelum mengkonsumsi ini obat Neo Cypress. Saya nih bangun tidur asal malam mesti jam 12 malam mesti bersihin. Ini meleleh terus, Dok. Ini wajah saya nih. Air terus. Iya, darah, bukan air, darah. Jadi selalu asal pak malam saya nyari air hangat, ditetel-tetel pakai lap. Begitu saya udah konsumsi, memang tadinya kan ketemuan di Jatiluhur pada hari Rabu, tanggal berapa ya Pak? Lupa saya. Nah itu, saya dikasih nyobain obat. Tadinya saya sanksi dong. Terus aja saya gak mau, ngapain saya bilang obat gini. Ya. Begitu bangun tidur, pagi-pagi saya belum pesan barang dong. Begitu saya habis pesan barang, langsung saya ngomong sama istri saya, mah baik kita beli, jangan sampai enggak. Saya beli satu paket, cuman sayangnya salah. Kenapa? Jadi saya mintanya yang tetes 3, kopinya 2, terus yang pilnya 5 gitu. Enggak apa-apa. Jadi Bapak minumnya yang pil. Yang baru pilnya. Udah berapa hari? Udah dari hari Minggu sore. Jadi berapa hari ya? 3 hari. Udah 3 hari, terus iya. Jadi kering sekarang. Alhamdulillah, dokter lihat tadinya basah. Sekali minum berapa biji? 4 biji pertama 4, terus selanjutnya karena udah ada khasiatnya, akhirnya saya kurang pagi dua, sorenya 2. Harusnya 4 terus. Oh, 4. Ya nanti lanjutkan aja Pak ya. Saya mau nuker yang tetes. Ya. Boleh. Ya. Itu sekarang jadi kering ya? Alhamdulillah. Oh ya luar biasa ya. Ya. Juga, kalau jadi kering, tadinya basah. Kalau somat aja sekarang saya asal menjalankan ibadah. Saya selalu gelisah, terus gimana kaki gak nyaman, mobil gak nyaman. Sekarang alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah udah semenjak mengkonsumsi Neo Cypress. Jadi itu kankernya di dekat hidung ya? Udah hasil. Saya nih dok kalau saya ceritain, saya tuh di Purwakarta rumah sakit udah 2 yang nolak rumah sakit besar di Purwakarta untuk berobat saya dibuang ke rumah sakit yang lebih besar. Saya berobat mungkin di Bandung saya berobat ke rumah sakit, udah kesono kemari, gitu loh sampai 6 bulan ini sakitnya nyari yang nganter adik saya. Nganter ke Bandung, kesono kemari. Ya hasilnya begini, malah sampai diagnosa saya minta organ tubuh saya ini hilang salah satu. Begitu saya melihat banyak yang gagal, saya sanksi. Ya memang terus terang aja dok, saya berusaha. Namanya usaha saya karena saya ingin sembuh. Kalau yang menyembuhkan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita nyarengatnya kan dari mana aja, obat apapun jalannya yang penting tujuan saya ini sehat. Gitu aja. Ya. Ya gitu alhamdulillah. Semoga nanti tambah baik lagi ya Pak ya. Minimal ya pagi 2 malam 2 tapi ya. Kalau lihat kondisi sih sebaiknya pagi 4 malam 4 ya Pak ya. Nanti tambah yang tetes ya. Iya. Ya. Saya ngeri kebetulan sekarang Pak obatnya saya bawa. Ya. Kalau dikasih ya. Ya nanti ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Sehat selalu ya.